Halo para sahabat Isna Hamzah dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat selalu nih bre. Alah, gimana kabarnya nih cuy? Aduh, hai, udah lama berapa minggu nih udah gak upload? Udah gak usah dihitung lah. Sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, ya walaupun gue jarang upload, tapi buat komunitas YouTube tetap gue selalu update. Dan nanti ada event Agustusan, hadiahnya tuh 500.000. Ya, lu bisa buka profil YouTube gua, cek yang namanya komunitas. Nanti di situ banyak tuh update eksekutor, semuanya ada di situ. Walaupun gua gak update, di situ selalu update pokoknya ya. Oke, hari ini gua bakalan update lagi script ya, eksekutor. Kayak biasa lah bro, ya gua usah dibahas. Pokoknya langsung aja, let's go. Langsung aja ke website gua, mungkinnya isnahamzah.tech. Yang belum tahu ya, cek pin komentar. Nanti ada tampilannya kayak gini. Langsung ke garis 3 di atas, eksekutor ada banyak variannya buat Android, iOS atau enggak PC ada lah ya. Tapi yang paling aman menurut gue sekarang ya Android sih, apalagi gitu. Nah sebenarnya belum semua update, tapi pasti bakalan update, jadi sabar aja gitu. Yang paling up to date itu ya pasti Fluxus ya. Fluxus sudah versi 6.37, sisanya masih 6.36, tapi bakalan update juga, jadi sabar. Cek komunitas, walaupun gue nggak upload video tapi bakalan selalu update di isnahamzah.tech. oke ya, buat tutorialnya cek aja di mana bang. Betul sekali, di isnahamzah V2. Subscribe channel sebelah, lu tonton semua video, pinter poe udah. Nah buat scriptnya yang mana bakalan gue bahas di sini nih ya, Rails Hub ini gratis, iya gratis, lumayan fiturnya pun banyak lengkap ya. Dan yang kedua itu Ganteng Hub varian sepuh boy, wah ini sepuh is back pokoknya. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, di sini juga banyak script premium dan HoHub juga udah update ke 4.0, nanti gue bakalan showcase sedikit mungkin ya. Oke, pertama di sini Ganteng Hub varian sepuh. Walaupun fiturnya gak banyak, tapi fiturnya ya tetap gacor sih, semuanya mantap lah pokoknya. Yang varian sepuh ini lebih cepat, stabil dan anggun gitu. Apa sih? Nah, buat subtype-nya bisa kalian lihat juga ada auto solo gitar ya, buat auto pull levernya juga udah fix. Semua pokoknya fitur-fiturnya sedikit tapi gak ada bug. Pokoknya gitulah ya. Nanti bakalan gue tambah juga ya, santai aja, kalem-kalem aja pokoknya ya. Silahkan kalian review sendiri, kalau emang ada bug silahkan DM gue via Discord. Oke, mantap boy ya. Oke, selanjutnya di sini Rails Hub ya. Di sini Rails Hub itu gratis sebenarnya dan emang ada key-nya sih, tapi key-nya bisa di bypass kok. Jadi hitungannya noki lah ya. Nah, kalau emang mau key-nya itu langsung aja join di sini Discord, join for bypass key. Nah, di sini enaknya Rails Hub itu buat UI-nya simple ya, ringan juga dan fiturnya pun banyak gitu. Banyak, ringan, enak gitu. Gimana dong? Nah, kalau buat farming fruit dan farming levelnya juga buat oke, ini nggak bug. Misalkan di sini yang paling banyak dicari itu kan farming gun. Ini enak cuy farming gunnya. Di sini gue pakai yang nearest aja lah ya biar cepet. Take quest, langsung ngehit, pindah ke senjata, dan ini perfect banget woi. Buat farming gunnya ini perfect dan solid lah pokoknya. Gimana tuh kejelasnya tuh? Pokoknya enak lah ini, gak miss gitu skillnya pun ya. Kita bakalan coba auto fruit mastery-nya juga. Jadi enak, tinggal choice-choice aja gitu lah ya. Nah itu dia buat si event. Di sini ada menu buat teleport, kitsune. Nah ini cara pakainya gimana nih bang? Lah ini nih, kita pilih aja perahunya nih bro ya, pilih yang infinity boy. Nah itu dia infinity buat speedboatnya 300 aja, auto sail aja langsung, nanti dia bakal langsung auto beli gitu. Nah di sini kalian pilih nih mau farming apa aja nih ya. Jadi kita auto farming hiu, piranha contohnya itu, terror shark, ini always day biar selalu terang selalu ya. Oke, ini dia untuk si eventnya Rails Hub itu udah lumayan oke sebenarnya cuy. Ini buat speedboatnya juga stabil, kita farming semua shark. Kalau emang ada terror shark dia bakal auto farming sendiri itu kan, ada piranha atau enggak hiu dia bakal auto farming dan balik lagi ke kapal dan langsung otw. Pokoknya buat si eventnya ini stabil dan oke buat dipakai ya. Nah di sini buat ESP fruitnya juga berfungsi dengan normal. Kalau ada fruit yang jatuh atau enggak yang spawn, nyalin aja ESP-nya, terus ke menu Devil Fruit, kita langsung ke teleport aja. Teleport, take. Nah diambil semua fruitnya dan dapet deh. Mantep ya. Dan sisanya kalian ngulik-ngulik aja sendiri ya. Buat recipe 4-nya pun di sini mantep lah, ada tuh lengkap ya pokoknya ya. Dah, yang paling penting ini di sini ada auto buy legendary sword. Cara pakainya gimana dan cara dapat legendary sword paling cepat ala Isna Hamzah nih, bro. Pertama, lu join Discord Isna Hamzah, upgrade troll dan cari yang namanya webhook di sini ya.
Misalkan ada siswi di sini tuh kan, kita bakalan nyari Sadi itu kan, kita bakalan nyari Wando mungkin sama Sadi ya. Habis kalian copy langsung paste ke Fluxus kayak gini ya, langsung aja execute dan dia langsung OTW ke server yang ada dealer Legendary Swords. Oke, kita masuk ke servernya, langsung auto buy aja Legendary Swordsnya, nggak pakai ribet lah, gak usah nyamperin dealernya ya kan. Nah jadi begitu, kalau pakai webhook langsung dapet swordnya ya, gak usah lama boy. Sadi, Sisui kita udah punya, tinggal Wando nih, let's go. Oke, server selanjutnya langsung aja auto buy, Wando didapatkan. Tiga-tiganya udah dapat nih bre. Sumpah gue gak lama ini, cuman 3 menitan kayaknya cuy buat nyari webhooknya, karena spawn webhooknya pun cepet kalau di Senhamja itu, jadi enak gitu bro ya. Oke, dapat Sadi, Sisui sama Wando ya, mantap pokoknya. Oke, di sini gue bakalan bahas sekilas mengenai HoHoHub versi 4.0. Ini UI-nya cantik banget coy, parah gila woy. Tapi kelemahannya itu kalau farming ini nge-lag banget coy. Ini nge-lag parah aja lo lihat tuh. Yang buat menunya pun mungkin agak nggak familiar ya. Jadi tapi lebih enak inilah pokoknya. Kalau mau farming tuh bisa kan isinya farming apa, farming level ya. Kita coba farming level nih bro ya kan. Nah, di sini ada buat HoHoHub debugnya juga ada. Tuh. Hampir 80-an cuy CPU gue kinerjanya naik tuh. Ini cuma pakai HoHoHub aja, tapi kalau mau nyoba ya silakan, ada di senhamja.tech juga kalau kalian copy scriptnya ya. Gue juga official partner buat kalian yang malas get key HoHoHub, bisa beli di senhamja.shop buat key premiumnya. Oke, mungkin segitu aja dari gue buat hari ini ya teman-teman ya. Buat link scriptnya sama link eksekutornya ada di pin komentar. Dan buat kalian yang mau nyari script selain Blockfruit, ada di website isnahamja.tech. Ada yang premium gratis juga ada, cuman cara jadi sana pokoknya. Jangan lupa buat ikutan event 17 Agustusan ya teman-teman ya. Hadiahnya pun lumayan loh ya. Langsung aja join Discord gue. Oke, semuanya thank you, terima kasih, hatur nuhun. Dadah.